Halo guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang masih nggak kekinian. Oke, langsung aja kali ini gue akan bawakan video reaction dari Ari Fahrenheit bertajuk Kopi Dangdut. Oke, dari judulnya ini kayaknya bakal jadi lagu dangdut ya. Dan FYI sebelum kita mulai video reactionnya, untuk yang suka sama Fahrenheit udah pernah bikin video reactionnya ya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nanti kalau kalian kesulitan untuk nyari, akan gue sertakan juga link yang muncul di sini ya. Seingat gue, Fahrenheit itu kayak kumpulan band slow rock lah, bukan kumpulan band dangdut. Tapi ini Ari Fahrenheit, apakah ini lagu solo dari vokalisnya Fahrenheit? So, langsung kita dengerin aja yuk. So good. Enak. Oh, ini lagunya Fahrenheit. Lagu ini ngehits banget di Indonesia. Gue tahu lagu ini. Kalau di Indonesia lagu ini benar-benar dibikin versi dangdut gitu ya. Kalau ini kan versinya lebih ke rock gitu. Tapi memang lagunya enak banget sih, irama aslinya juga. Hits banget lagu ini bener. Sampai sekarang pun masih ada beberapa lagu yang iklan yang pakai lagu ini. Iklan kopi. Dan gue baru tahu kalau ternyata lagu Kopi Dangdut itu ternyata lagu dari Malaysia. Fahrenheit lagi yang nyanyi. Kan suara bocah siapa nih? Emang gitu lagu aslinya ya, ada suara anak-anaknya. Oh, kalau di Indonesia part yang ini tuh beda ya, nggak kayak ini. Kalau dengar lagunya tuh nggak bisa kayak gimana aja ya. Enak sih. Jadi pengen ngopi. Kopi dangdut, kenapa lena oleh pesona alunan kopi dangdut, kenapa lena oleh pesona.
Wow, awesome. Kalau di sini kan liriknya alunan kopi dangdut ya. Kalau di Indonesia tuh seingat gue sih liriknya irama kopi dangdut gitu ya. Ya mungkin memang ketika lagu ini di recycle ke versi Indonesia ada beberapa lirik yang diganti. Kayak tadi part yang ada cewek-ceweknya tuh di tengah tuh mungkin kayak pantun kali ya. Di Indonesia juga agak beda versinya. Lagu ini memang benar-benar sangat ngehits banget ya, saking ngehitsnya tuh gue sampai bingung ini penyanyi aslinya tuh yang mana kalau di Indonesia gitu, karena saking banyaknya ngecover lagu ini, cuplikannya juga di iklan ada untuk lagu ini, jadi memang se booming itu lagu ini ya. Dan ya lagi-lagi Malaysia membuktikan kalau lagu mereka tuh di era 90-an masih laku banget ya di Indonesia. So, segitu aja video reactionnya. I hope you enjoy this reaction. Thanks for watching, and I will see you soon. Bye.